pas isinya safar, itu doanya doa yang mustajab. Ketika orang itu berpergian, orang itu akan tahu dengan gamblang bahasanya dia sangat membutuhkan Allah. Kalau orang itu di rumah, dia merasa hartanya menyelamatkannya, koneksi, relasi, linknya itu bisa menyelamatkannya, kekuasaan, pangkat, kedudukan itu melindunginya. Dia bisa melakukan banyak hal. Meskipun dia karena duitnya bisa di kelas bisnis, meskipun dia naik pesawat terbang itu dengan bodyguardnya, gak ada faedah, semuanya sia-sia. Hingga musafir itu doa dari hati, tidak hanya di lisan saja. Oleh karena itu doanya mustajab.